A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita teruskan lagi kepada topik yang terakhir sekali dalam unit 2, tapi ada dua bahagian lah. Saya akan pecahkan dua bahagian, iaitu 3.8 application of integration, iaitu dekat mana kita nak applykan penggunaan integration ni, pengamiran ni. So dalam topik tiga yang terbelakang ni ada dua, iaitu untuk mengira luas graf sepanjang pada paksi X dan paksi Y, dan satu lagi mengira isi padu. Okay, saya akan pecahkan pada dua video ni dah. Saya tak nak berpanjang sangat. Okay, untuk video untuk yang pertama ni kita akan masuk kepada 3.8.1 calculate the graph area along X axis or Y axis. Iaitu kita nak mengira luas graf yang dibatasi pada paksi X dan juga paksi Y. Okey, buka muka surat 237. Okey, 237, application of integration 3.8.1. Okey, calculate ni. Okey, the area under a curve maknanya luas di bawah satu lengkungan boleh kita cari dengan menggunakan kaedah integration. Okay. Dan ada dua kaedah, ada dua tempat yang kita cari, iaitu sama ada dia berada pada paksi X ataupun pada paksi Y. Macam mana pada paksi X dan pada paksi Y? Katakan ini adalah satu graf X dan Y. Kalau satu graf itu berada macam ni, kita nak cari luas yang ni. Ini adalah pada paksi X. Okay, maknanya satu graf tersebut, satu curve tersebut melintasi pada paksi X dan paksi X sahaja. Okay, itu pada paksi X. Kita sentuh kat sini. Jadi ini kita boleh kira luas dia dengan menggunakan formula ini. B dan A adalah upper limit dan lower limit. B adalah yang ni. Ini adalah koordinat. Apakah nilai X kat sini adalah B. Apakah nilai koordinat apa ni titik X kat sini adalah A. So Y adalah gambar sebutan Y lah. Y sama dengan katakan Y sama dengan 3X kuasa 2 3X kuasa 2 campur 2. Contoh let's say jenis sebenarnya dia negatif lah. Dia negatif. So kita gantikan persamaan untuk mencari A adalah okay, atas dia katakan sini let's say 6 lah. 6 kat sini 2. So berapa tu? Negatif 3x kuasa 2 campur 2. Okay, maksud dapatkan pengambilan baju dia berapa, gantikan nilai tu. Okay, dx. So kat sini contoh dapat negatif 3x kuasa 3 per 3 kan? Okay, campur 2x. So okay, potong 3, so dapat negatif X kuasa 3 campur 2X. Okay, lingkungan 6, 2. Gantikanlah persamaan 6, 2 ni berapa. Okay, 6 kuasa 3 dapat berapa? Negatif 6 kuasa 3. Negatif 6 kuasa 3 dapat negatif 216 campur dengan 2 kali 6, 12. So dapat 204. Okay, tidak ada negatif dalam ruang, jadi 204 unit kuasa 2. Contoh, okay, saya tak ada nilai sebenarnya. Okay, contoh, 204. Okay, jadi okay, yang kedua, so betul-betul buat contoh pun terus. Okay, kemudian area a curve kalau pada paksi Y. Macam mana pula? Pada paksi Y, okay, ini Y. Ini X. So graf kita tu jadi bentuk macam ni. Okay. Bentuk macam ni pula. Cik eh. Okay. So susah sikit lah. Nampak. Okay. Dulu. Okay. Y. Sini X. So kita punya graf tu dia jadi bentuk macam ni. Okay. Okay, yang ni upper limit. Ini adalah limit B.
sini A. Okey, gerak dia macam ni. Jadi dia punya sebutan pula contohnya dalam bentuk paksi X, sebutan X. So mesti X sama dengan berapa? Katakan diberi soalan ni ialah Y sama dengan 2X tambah 3. Kuasa 2 tambah 3X. So aku kena dapatkan dalam sebutan X. Okey, pindahkan Y okay, tolak 3X. Okey, jadikan kita nak sebutkan dalam bentuk X. Okey, Y kuasa. Okey, pindah ke sebelah sini, pindah sini. Punca kuasa 2. Kita dapat berapa? Okey, so jadi macam tu lah. Pertanyaan ni. Okey, contoh. Saya bagi contoh susah nak ni. Contoh bagi 3 lah. Nah, okey, 3 macam tu. Jadi, okey. Nak ke conteng ni. Contoh tekan Y sama dengan 2X kuasa 2 campur 3. So 2X kuasa 2 sama dengan Y tolak 3. X kuasa 2 sama dengan Y tolak 3 per 2. So X sama dengan punca kuasa Y tolak 3 per 2. So yang nilai ni digantikan dalam sebutan yang ni. Okay, ganti yang ni. Okay, bolehlah buat ganti. Katakan luas sama dengan berapa tadi tu? Contoh tak apa-apa. Okay lah, 6-2 lagi lah. So, X sama dengan punca kuasa Y tolak 3 per 2. Okay, Y tolak 3 per 2 ni juga boleh tulis sebagai Y tolak 3 per 2 kuasa dengan setengah. Okay, boleh kira macam tu. So, dapatkan jawapan. Tetapi jawapan dia mesti dalam tulisan macam ni lah. 204 unit kuasa 2. So, apa dia kira luas. Okay, dia kira luas. So, kena ada unit kuasa 2. Kalau tak ada benda ni, hilang setengah markah lah kat situ. Okay, hilang setengah markah. Okay, kita tengok contoh. Contoh 381. Find the area between curve. Okay. Macam dia orang ni. Dalam ini pula. Find the area between curve y equal to 7 minus x square and x axis. Okay, pada paksi x. Between x sama dengan 2 dan x sama dengan negative 2. Okay, kat sini kita dia dah bagi clue dah sebenarnya. So apa kat sini dia dah bagi nilai x. Pertama disebut kat sini adalah pada paksi X. Okay. Dia punya main point dia yang pertama dia bagi X axis. Maknanya X axis ni kita kena gunakan formula yang pertama. Okay. Iaitu dalam sebutan Y. Y sama dengan berapa semua tu. Yang kedua dia dah bagi dah petunjuk kedua adalah X sama dengan berapa. Maknanya dia menyentuh pada titik koordinat tu berapa. X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 0, X sama 2, Y sama dengan 0. Bila awak generate graf 7 tolak X kuasa 2 gunakan apa-apa, so kita akan dapat graf macam ni. Dan pada paksi X between X sama dengan negatif 2 dan juga 2, so kita tarik atas, so sekarang ni dia cari find the area. Between ni. Bukan kesemua. Yang ni kecuali yang ni maknanya dia nak cari area yang ini. Dia nak cari area yang telah di shadekan ni lah. Region yang ni. So yang tinggal adalah kawasan sini tak dikira lah. Okay. Sebab dia ada upper limit 2. Kalau ikutkan sebenarnya dia mungkin nilai dia 2 sampai 3 kan. Okay, 3, mungkin 2.8 atau 2.9 itu, okay, lebih pada 2.5. Tapi kita nak limitkan kepada bahagian titik koordinat 2 dan juga negatif 2. Okay. First, notice the area under curve is bounded by x-axis. Maknanya luas di bawah graf dilingkungi pada paksi x. Okay. So kita nak cari yang ni. So the formula yang kita gunakan adalah formula yang pertama. Okay. Masukkan nilai upper limit dan lower limit seperti dia kira-kira soalan iaitu 2 dan negatif 2. Terus direct tulis. Tak perlu tukar. Okay. Sebab apa kat sini pada x axis. Tapi kalau contoh y axis
Apa yang tukarlah y sama dengan, ini contoh pada y axis tolak x kuasa 2. Kalau kita tukar pada x axis, maknanya kita pindahkan jadi y tolak 7 sama dengan negatif x square. Okay, pindahkan negatif itu jadi x kuasa 2 sama dengan y tolak 7. Okay, negatif y tolak 7. Okay, kemudian x sama dengan punca kuasa negatif y tolak 7. Contoh-contoh. Tapi sekarang ni benda ni berlaku pada paksi x. Bila pada paksi x, so tak perlulah kita tukarlah direct pada question. Nanti kita tengok dia macam mana kalau dia ditukar pada paksi x. Dia paksi y. Okay. Okay, tengok ni saya aja. So daripada yang tu kita 7 tolak x ni. Terus kita bezakan, saya dapat lepas 7x. Okay, tolak x kuasa 2 campur 1 per 2 campur 1. So dapatlah x kuasa 3 per 3 untuk 7x. Kemudian replacekan nilai x sama dengan 2. Tolakkan dengan negatif 2. Sebutkan 2, 2. So dapatlah 22.66. Dan jangan lupa tulis unit kuasa 2. Dia bukan sentimeter kuasa 2, tapi sebab untuk pengiraan luas ialah kuasa 2. Okay. Seterusnya, example 3.8.1, find the area between x square minus x plus 2 and x axis pada paksi x between 0, x 0 dan juga 2. So maknanya x sama dengan sini, ini paksi x, ini adalah paksi y. Okay, ini ada satu curve. Jadi dia nak cari berapakah luas pada region ini. Okay, luas pada region ini. Okay, curve ni. Okay. Since the area is bounded by x axis, kita akan gunakan formula yang pertama. Okay, formula yang pertama ni, masukkan nilai saja 2 dan juga 0. Okay, masukkan nilai. Terus dapat jawapan. So, x kuasa 2 ialah x kuasa 2 campur 1 bahagi 2 campur 1 tolak x kuasa 1 campur 1 bahagi 1 campur 1 tambah dengan 2x. So dapatlah x kuasa 3 per 3 tolak x kuasa 2 per 2 tambah 2x. Okay, masukkan nilai 2 kosong. So dapatlah nilai dia yang ni. Kalau kosong ni kita masukkan kosong juga lah. Kosong kuasa 3 per 3 tolak kosong kuasa 2 per 2 tambah 2 per 0. So dapat kosong semua ya. So dapatlah 4.67 unit kuasa 2. Okay. Seterusnya. Example 3.8.1. Given a graph y sama dengan ini, find area under graph by bounded y axis. Okay. Maknanya pada paksi y. Okay. Daripada y sama dengan 8 tentu dia, kepada y sama dengan 10. Oh, sebalik. Okay. Sini 10, sini sama dengan 8. So, dia nak cari yang ni lah. So, tak wajib awak nak lukis balik benda ni. Okay. Tak wajib nak lukis. Dia ada nak tahulah macam mana bentuk dia lah. Okay. Ni y, sini sama dengan x. Tak perlu lukis ni, tak apa. Okey, untuk ini kita akan gunakan formula yang kedua, iaitu upper limit BA x pun, tadi y kan. Jadi kita kena tukarkan persamaan ini ke dalam sebutan x. Okey, my x sebagai subjek. Okey, my x sebagai subjek. Okey. X kuasa 2 sama dengan y tolak 4 dan x sama dengan punca kuasa y tolak 4. Juga boleh ditulis sebagai y tolak 4 kuasa 1 per 2. Pas untuk tujuan pengiraan. Okay. Insert formula. Okay. Seperti mana ini, saya tukar pada ni. Jadi setengah campur 1 bahagi setengah campur 1. Saya dapatlah 3 per 2 bahagi dengan 3 per 2. Okay. So naikkan 2 ke atas. Okay. Dapatlah 2 per 3. So gantikan nilai y tadi dengan 10 dan 8. So kita akan dapat 4.67
4.6 sama dengan lah 4.7 lebih kurang ya. Okey, yang ni contoh soalan yang dibagi dalam bentuk graf. Find the area bounded by y equal to x plus 3 and y equal to x cube, square plus 1. So kat sini ada dua garisan. Jadi dia nak tengok ada titik persilangan kat sini dan juga sini supaya kita tahu berapakah nilai dia nak pada paksi x. So sini kita dapat jadi 1. Kemudian kita tarik bawah x sama dengan 2. Itu pentinglah. Pertama kita nak tengok siapa, kita nak tahu berapakah upper limit dia, berapakah lower limit dia. Dalam macam ni kita kena kira dua. Okay. Formula dia ialah formula atas, iaitu formula garis lurus linear ditolakkan dengan curve. Ini adalah formula linear, yang ini adalah formula curve. Okey, kena tolaklah. So apa? Luas di bawah apa ni linear graph ni, okay, ikutkan dia bagi dia punya linear sampai sini. Kan? Ikutkan sampai ke bawah ni. Tapi kita ditutupi dengan satu lengkungan kat sini. So kita kena tolakkan yang lengkungan lah. Barulah kita dapat yang shaded region kat sini. Itulah kita dapat shaded region. So yang kita nak kira betul-betul adalah pada bahagian yang warna kelabu kat sini. Itulah kawasan. So inilah formula dia, iaitu formula linear tolak integration of linear tolak dengan integration of yang kuadratik. So masukkan nilai. Okay, masukkan nilai 2 dan 1. Kira biasa balik. So kita dapat 9 per 2 unit ataupun 4.5 lah. Okay, unit square. Okay. Example 3.8.1. Find the area of shaded region. Okay, ini ada graf x cube kuasa 3. Okay, ini adalah sama ada dan berada pada paksi x. Pada paksi x, so kita gunakan yang sama lah. Jadi x, apa jadi x lah. Jadi kan kita pakai paksi x iaitu y. Okay, y. Okay, region dia ada dua. Okay, ada dua bahagian. Satu kita kena kira yang bahagian yang di atas ni. So apa dia tak ada penuh kan. Okay, yang kedua ialah sini. Jadi ada dua di sini, iaitu luas A1 dicampurkan dengan luas A2. Kira satu-satu tak apa. Okay, tetapi digunakan satu fungsi saja, satu fungsi x cube saja. Jadi ada dua bahagian kat sini, iaitu daripada negatif 3 kepada negatif 1. Yang satu ni adalah dia punya ialah negatif 1 hingga negatif 3. Dan yang kedua, luas yang kedua, luas yang kedua pula datang daripada mana? Daripada 2 hingga negatif 1. 2 hingga negatif 1. Okay. So, kita kira macam tu. Ini hati-hati lah. Satu. Okay. So, yang dia kira ialah yang pertama dahulu. Negatif 1 hingga negatif 3. Iaitu luas untuk region yang pertama. Seperti saya petandakan dalam graf. So, dapat 5.33. Okay. Yang kedua pula, dia kira daripada negatif 1 hingga 2, iaitu yang kedua ni lah, 2 hingga negatif 1. So apa limit adalah 2, lower limit adalah negatif 1. So okay, gunakan fungsi yang sama, iaitu x cube tadi. So apa, kita dah dalam satu graf, cuma lingkungan dia terdiri, limit dia adalah daripada upper limit 2, lower limit dia adalah negatif 1. Itu sahaja bezakan. So yang ni macam biasa lah, okay. X kuasa 3 campur 1. Saya tunjukkan tadi ya. 3 campur 1 campur 2. X kuasa 2 campur 1. 2 campur 1. Tolak 5. X 1 campur 1. 1 campur 1. 1 campur 1. Tolak 6. X.
Okay, 6x. Solusinya jadi x kuasa 4 per 4 tambah 2x kuasa 3 per 3 tolak 5x kuasa 2 per 2 tolak 6x. So masukkan ganti dengan upper limit 2 dan negatif 1. Dapatlah negatif. Okay, luas negatif ni sebab dia adalah di bawah graf. So dia dekat negatif. Tapi sebenarnya luas adalah nombor positif. Dengan nanti awak campur jadi tolak. Jadi tak macam tak logik pula. So luas mestilah dalam unit positif. Negatif sebab apa? Negatif sebab apa? Dia berada di bawah paksi X. Jadi ignore the negative sign when calculating. Jadi total area dia ialah luas bahagian 1 campur dengan bahagian 2 tadi. Bahagian 1 ialah yang di atas X. Bahagian 2 adalah pada di bawah X. So dapatlah 21.08 unit kuasa 2. Okay, seperti biasa latihan, kita tengok yang pertama. Find the area between ini dengan pada paksi X. Okay, iaitu upper limit dia 2, lower limit adalah 0. So, luas sama dengan okay, 2, 0, 2X kuasa 2 tolak 4X. Okay. Terus kita bezakan 2 campur 1, 3 bahagi 3 tolak 4X kuasa 2 per 2. So ia boleh ringkaskan lagi. Okay, potong-potong. Potong-potonglah saya terus. Saya terus buat jawapan dia. 4 bagi 2 dapat 2. Dan gantikan dengan 2, 0. Okay, masukkan nilai. Dapat 16 per 3 tolak dengan 8. So dapat negatif 8 per 3. Jadi luas tak bolehlah. Okay, dalam bentuk negatif. So jawapan dia sini dapat 2.66. Okay, 6.7 okay, sama ya. Unit kuasa 2. Okay, 8 per 3. Okay, jangan lupa unit kuasa 2. Okay. Okay, soalan B, try buat sendiri. Dia pada paksi Y. Paksi Y mana kerja-kerja dekat X bahagian kepala subjek. So kat sini, saya tunjukkan sikit. X, pindahkan kuasa 2. Jadi Y kuasa 2 sama dengan 4X. X sama dengan Y kuasa 2 per 4. Okay, Y kuasa 2 per 4. So, Y sama dengan berapa ni? 4, 1. Jadi Y kuasa 2 per 4. 1 per 4 ni boleh tak keluar boleh. 1 per 4 keluar. So, 4. 1 per 4 sama dengan Y kuasa 2 per 2. Eh, kuasa 3 per 2. Okay. Kuasa 2. So kat sini dapat berapa? Y kuasa 3 per 3 dengan 1 per 4. Okay, kalikan dapat berapa? Masukkan nilai 4 dan juga 1. Okay. Nah, tu kira sendirilah. Okay, yang ni buat dan hantar dalam CDOS. C, pembuat sendiri pada find area. Okay, dia dah bagi dah. Kalau dah bagi tu terus automatik negatif 4. Dengan negatif 2, positif terbalik. Apa ini adalah nombor boleh besar, okay, terbalik. So atas dia adalah negatif 2 dan juga negatif 4. So kat sini X kuasa 3 tambah 4X kuasa 2. Okay. Terus buat benda ni. Jadi X kuasa 4 per 4 tambah 4X kuasa 3 per 3. Okay, terus dapat jawapan. Okay, D, area between ni by line. Okay, kalau macam ni, maknanya kena tukarkan dalam sebutan X. Okay, sebutan X. So, kat sini 12 dengan 4. So, ini dah sebutan X lah. Maknanya pindahkan 2 jadi Y tolak 2 sama dengan X square. X sama dengan punca kuasa Y tolak 2 ataupun Y tolak 2 kuasa setengah.
Okay, masukkan dalam ni. Y tolak 2 kuasa setengah. Okay, masukkan. Okay. Yang ni agak complicated sikit. Find the area in shaded region given the curve is y sama dengan negative x square plus 4x and the line is y sama dengan x. Okay, y sama dengan x. So sekarang ni kita kena cari apakah nilai titik persilangan ini. Okay, macam mana cari titik persilangan dia? Okay. Curve kita adalah y sama dengan negative x square plus 4x. Manakala straight line kita adalah y sama dengan x. Jadi untuk mencari nilai titik persilangan ni, yang ni tak kisahlah, ini kita tahu ini adalah kosong kosong. So yang ni tak tahu berapa. Tak tahu berapa. So kita kena samakan sini. So y sama dengan x, gantikan y sama x dalam persamaan yang ni. So kita dapat x sama dengan negatif x square plus 4x. Okay, pindahkan x ke sini jadi kosong. Negatif x square plus 4x tolak x. Tolak x. Okay. Negatif x square tolak 3x. Campur 3x. Okay. Kemudian tekan kalkulator. Kalkulator masukkan nilai x1 sama dengan a sama dengan negatif 1, b sama dengan 3, c sama dengan 0, x1 sama dengan 3, x2 sama dengan 0. So titik persilangan kat sini adalah 3. Okay. Jadi kita punya upper limit adalah 3, bawah dia 0. Okay. Soalan yang tengah-tengah tu kena buat sendirilah. Okay. Macam mana nak tolak campur tolak tu. I'll try buat sendiri. Okay. Yang ni saya tunjukkan sikit lah. Okay. 3 kosong. So ini negatif x square plus 4x. Ini adalah luas yang graf yang macam ni. Okay. Dx tolak dengan 3 kosong bagi straight line. So awak kira ni berapa, kira ni apa, insyaAllah dapat apa. Okay, jawapan dia betul, saya dah check dah. Okay, untuk video next ni, saya akan buat pada video yang seterusnya lah. Saya akan nak gabungkan, saya dah bagi pendek sikit video ni. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, itu saja untuk video kali ini. Kita akan sambung video yang terakhir, iaitu 3.8.2 selepas pada video ni. Okay. Kita awak tunggulah dia punya rakaman video ni. Okay, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi.